Halo teman-teman, selamat datang di channel Pegawai Kantoran TV. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberi kemudahan pastinya. Oke, kembali lagi bersama gue Vin. Dan di video kali ini, kita akan kembali mereview sebuah rute yang menurut gue ini menjadi pelengkap puzzle dari Pulau Jawa, teman-teman ya. Karena memang jarang banget kreator yang bikin rute di petak ini. Benar, ini adalah rute dari Spotrens, Blitar sampai ke Malang. Nah, dan rute ini untuk statusnya adalah payware dan untuk supportnya hanya di Trans 2012 serta Trans 2019, teman-teman ya. Dan sekarang kita sudah berada di petak stasiun Blitar dan sebentar lagi kita akan mulai reviewnya. Rute ini sendiri itu dijual dengan harga menurut gue yang cukup terjangkau, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki, silahkan langsung saja hubungi ke kreatornya. Nanti untuk link dari kreatornya seperti biasa akan gue sertakan di deskripsi. Silahkan teman-teman cek di sana berapa harganya sekarang dan bagaimana cara pembeliannya. Oke, mungkin kita akan langsung masuk aja ya ke reviewnya. Kali ini kita sudah berada di stasiun Blitar. Nah, kita lihat dulu ya. Ini bagian depannya nih. Ini adalah bagian depan dari stasiun Blitar. Teman-teman bisa lihat detail ya. Untuk bangunan stasiunnya sudah bagus banget tuh. Kalau menurut gue bangunan stasiunnya udah keren banget. Dan ini detail banget untuk jalan-jalannya. Tadi gue juga udah sempet coba untuk lihat-lihat di jalan raya sini, teman-teman ya. Tuh ya. Dan ini jalan rayanya kalau menurut gue cukup detail sih tuh. Sampai ke jalan rayanya juga dibikinin tuh ya. Dan di sini juga ada toko-toko di bagian sini juga dibikinin. Dan di sini ke arah relnya, teman-teman. Nah, ini ke arah Rejo Tangan ini masih mentok di sini ya. Jadi masih belum ada lanjutannya. Dan mungkin gue nggak tahu apakah akan diupdate sampai ke arah Kediri atau arahnya malah ke arah Surabaya. Gue nggak tahu ya, kita nanti akan lihat sama-sama. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk telusuri wilayah Blitar dulu. Dan nantinya untuk rute ini akan kita bagi menjadi dua part karena cukup panjang ya sampai Malang. Mungkin untuk part ini kita akan review sampai Pogajih dulu. Baru nanti di part kedua kita akan review sampai ke Malang, teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti bisa lihat di sini. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah wilayah stasiun Blitar. Di sini ada turntable-nya. Nah, di situ ada diponya ya, dipo Blitarnya ada. Dan ini bangunan stasiunnya menurut gue sih udah keren banget ya. Tuh, bangunan stasiunnya sudah detail dan ada detail-detail terkecil seperti penumpang ya. Para penumpang yang berdiri di peron-peron gini, gue suka banget sih ini. Dibikin detail oleh kreatornya, teman-teman ya. Dan bangunannya juga udah bagus, udah RTT, nggak terlihat kartun. Teman-teman bisa lihat ya, ini bangunan stasiun Blitar. Lalu di sini juga detail ya, ada diponya, and then jalurnya banyak juga nih stasiun Blitar ya. Dan di sini ada menara airnya. Jadi untuk stasiun Blitar kalau menurut gue sih udah keren banget nih, udah mirip banget dengan yang aslinya, tuh ya. Mantep banget sih, mantep banget. Ini ya, kalau menurut gue sebagai puzzle pelengkap rute di Pulau Jawa ya, karena memang jarang banget kreator yang bikin rute di petak ini ya, Blitar Malang ini. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ya untuk reviewnya. Nah, ini dia. Ini di bagian setelah stasiun Blitar ya. Sekarang kita menuju ke arah stasiun Talun ya. Setelah ini gue lupa stasiun apa namanya. Nanti kita lihat sama-sama. Oke. Mantap ya. Teman-teman bisa lihat kiri kanannya vegetasinya lumayan padat. Ya, vegetasinya padat dan peletakan objeknya juga bagus sih kalau menurut gue. Karena yang pertama terlihat natural ya, terlihat natural dan pemilihan objeknya sehingga gradasi warnanya yang ada di kiri kanan juga terlihat oke ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi ke arah sini. Untuk sampai ke arah Malang ini masih single track teman-teman ya, masih single track. Nanti juga akan lewat ke Bendungan Karangkates ya, tapi mungkin itu nanti di part 2 karena itu setelah Pogajih kalau nggak salah. Oke, kita lanjutkan lagi. Garum ya, selain stasiun Garum. Teman-teman bisa lihat kiri kanannya. Dan untuk rute ini itu sudah real scale. Yang pertama sudah real scale, real object stasiun. Kemudian juga elevasinya sudah real ya. Dan menurut gue ini detail. Kemarin gue udah coba untuk cek dari Blitar sampai ke Malang itu pemandangannya keren banget ya. Nanti teman-teman bakal lihat lah di bagian ini mungkin ada beberapa pemandangan juga yang akan terlihat sangat keren ya.
Oke, sekarang kita lanjutin lagi. Dan ini juga untuk objek tekstur tanahnya sudah menggunakan tekstur tanah yang di Trends 2019 ya, sudah PBR. Mungkin di Trends 2012 mungkin agak sedikit beda untuk tekstur tanahnya, tapi untuk yang di 2019 ini sudah menggunakan tekstur tanah yang PBR. Jadi tekstur tanahnya timbul ya, balasnya timbul. Menurut gue itu keren banget, menambah kesan realistisnya ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini ada perlintasan-perlintasan kecil ya yang nggak berpalang pintu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih pemandangannya sudah mulai ini ya, sudah mulai kelihatan ya pemandangannya teman-teman ya. Wih, mantep. Wih, luar biasa. Keren-keren. Objek-objek yang dipilih juga kalau menurut gua sih keren ya. Terutama objek-objek vegetasinya nih, ada rumput-rumput yang kayak gini ya. Kalau yang kita diam dia goyang-goyang gini ya, teman-teman ya. Tuh. Kemudian ini juga pohon pisang yang ini nih yang goyang-goyang gini. Mayoritas pohonnya sudah 3D ya, sudah menggunakan pohon 3D. Walaupun memang ada di beberapa titik masih menggunakan pohon 2 dimensi, dikarenakan memang titiknya agak jauh dari rel sih, jadi nggak terlalu kelihatan lah ya. Jadi memang di mix antara pohon yang 2 dimensi dengan pohon yang 3 dimensi, sehingga terlihat lebih natural ya. Ini di tengah ada rumput gini ya, di tengahnya ada rumput, nanti kita pindahin rumputnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi ke arah stasiun Garum ya. Yang pertama setelah Blitar adalah stasiun Garum. Dan ini juga kalau teman-teman lihat dari tadi tracknya naik turunnya ini ya, lumayan bervariasi ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun lagi, kadang-kadang naik ya. Jadi memang gak cuma lurus-lurus doang. Jadi seperti yang gue bilang tadi, untuk rute ini elevasinya sudah real. Jadi benar-benar ketinggian disesuaikan dengan keadaan aslinya. Dan kalau menurut gue itu keren banget sih ya, keren banget ya. Karena ketika kita dinas di sini, benar-benar kerasa tuh ketika tanjakan, ketika memang dia turunan itu benar-benar bakalan benar-benar kerasa nantinya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan lanjutkan lagi sembari, oh ya, gue coba untuk drone view ya. Gue coba untuk drone view biar teman-teman bisa lihat kiri kanannya padat banget kan tuh. Teman-teman bisa lihat lah kiri kanannya. Memang padat, jadi bukan cuman hanya di sekitar rel, tapi juga cukup luas sih untuk jangkauannya ya teman-teman ya. Tuh dan ini mantep banget sih, ini kelihatan real banget ya. Semak-semaknya gitu ya, rumput-rumputnya, aduh mantep ya. Ini luar biasa loh, luar biasa loh. Mantep sih, mantep. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang di depan sudah ada semboyan 8 yang berarti sebentar lagi kita akan masuk ke wilayah stasiun ya, stasiun Garum. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, kiri kanan sekarang sawah ya, dan ada beberapa pohon kelapa juga. Tuh. Wih, mantep. Paling kalau yang gue lihat dari tadi ini ya, relnya agak banyak tekstur yang kayak gini. Itu sebenarnya karena ininya kurang lebar sih, apa namanya? Penempatan dari tekstur ininya kurang lebar ya, jadi makanya seperti itu penempatan dari tekstur PBR ya. Jadi kalau tekstur PBR lebih tebelin, itu nanti bakal hilang sendiri. Itu nanti bakal hilang sendiri, jadi bakal lebih inilah kelihatannya bakal lebih rapi lah. Tapi gampang lah ya, untuk rapiin itu gampang lah, tinggal dirapiin dikit lah ya. Tuh, wih mantep ya. Luar biasa sih ini, gue seneng banget. Ada kreator yang bikin rute di petak ini ya, karena dari dulu tuh gue nyari rute Malang agak susah memang variasinya. Jadi kalau sekarang kan kita sudah bisa dinas sampai ke Malang akhirnya, sampai ke Blitar malah, dari Malang sampai ke Blitar itu sudah bisa. Dan nanti dari Blitarnya bisa kita sambung sampai Kertosono, dari Kertosononya bisa kita sambung nanti sampai Madiun ya, udah bisa kita sambung. Kahuripan udah bisa nih, Kahuripan ya kesini udah bisa. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Kahuripan dari Blitar ya, sorry. Kahuripan dari Blitar. Kalau yang dari sini tuh apa ya? Yang ke Bandung dari Malang apa ya? Malabar ya kalau nggak salah. Iya benar ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita akan lanjutkan lagi ke arah stasiun Garum ya. Mana stasiun Garumnya, udah lewat belum? Belum ya? Oh belum, itu di depan ya. Udah lewat ya stasiun Garumnya, sorry. Kelewat stasiun Garumnya, kelewat. Stasiun Garumnya kelewat gara-gara kita kebanyakan ngobrol nih dari tadi. Nah, ini dia nih.
Ini dia nih, Stasiun Garum, teman-teman. Ini Stasiun Garum, bangunannya sudah real. Tuh ya, seperti bisa teman-teman lihat di sini juga ada penumpang-penumpang, para calon penumpang yang diletakkan oleh kreatornya di peron-peron. Jadi kesannya nggak sepi ya. Dan ini ada 3 jalur dan 3-3-nya sudah berperon, teman-teman. Oke, dari Garum kita akan langsung menuju ke Talun. Kita akan coba telusuri lagi menuju ke Talun. Wih, keren. Gue suka sih bentukan-bentukan alamnya, gue suka sih di sini sih. Pemandangannya kan memang agak beda ya di Malang ya. Malang area Blitar sampai Malang itu kan pemandangannya agak kalau menurut gue sih keren ya. Kalau menurut gue sih keren pemandangannya. Karena kita juga nanti akan melewati terowongan Karangkates kan ada 2 kali ya kalau nggak salah. Tuh ya. Nah, mantap. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Kita akan menuju ke arah Talun. Menuju ke arah Talun ya. Nanti kita akan berhenti mungkin review ini di sekitaran Pogaji lah ya. Nanti kita lihat waktunya cukup apa enggak sampai Pogaji. Kalau enggak cukup nanti sebelum Pogaji. Tapi kalau enggak cukup kita nanti lanjutkan sampai ke Pogaji. Baru nanti part keduanya dari Pogaji mungkin kita lanjutkan lagi sampai ke arah Malang ya teman-teman ya. Tuh, wih, keren. Yuk kita lanjutkan lagi ke depan. Teman-teman bisa lihat di sini kiri kanannya vegetasinya keren ya kalau menurut gua. Nuansa-nuansa Indonesianya benar-benar terasa kental banget di sini ya. Teman-teman ya, dari bangunan rumahnya, kemudian dari objek-objek pohon yang dipilih ya, teman-teman. Dan ini ringan ya, untuk rutenya ringan. Dari tadi gua enggak menemukan stuttering. Jadi lumayan ringan sih untuk rutenya. Untuk di spek PC yang seperti yang gue pakai saat ini ya, sebenarnya kan kalau untuk ringan atau tidaknya rute itu menyesuaikan juga di spek PC-nya teman-teman. Jadi kalau spek PC teman-teman semakin oke, otomatis rutenya juga akan semakin ringan ya. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Sekarang kita akan menuju ke arah Talun. Wih, keren sih. Ini banyak spot ya. Banyak spot yang bisa teman-teman jadikan sebagai screenshot di sini. Karena dari tadi juga gue lihat ada beberapa spot, walaupun jalan biasa tapi vegetasinya mendukung banget ya untuk kita bikin screenshot beberapa kereta ya. Wih, keren. Terutama kereta yang lewat wilayah sini sih. Tapi kadang-kadang kan gue suka bikin screenshot seolah-olah itu lagi di daerah lain ya. Misalkan lagi di Sumatera gitu kan, vegetasinya mendukung seperti di Sumatera. Akhirnya gue foto misalkan lokomotif Maitam misalkan di situ ya. Jadi terlihat seolah-olah seperti berada di Sumatera. Oke, kita lanjut lagi ya. Dan teman-teman bisa lihat ini nuansa pedesaannya juga keren banget. Keren sih. Untuk Android tidak support ya. Kalau gue baca di ininya, di fanpage kreatornya, untuk Android tidak support. Jadi hanya support di PC. Oke, di sini udah ada semboyan nih, 10 jam menurun lagi nih. Karena di sini semboyannya juga cukup lengkap teman-teman ya. Di sini semboyan-semboyannya juga cukup lengkap, semboyan naik turunnya lengkap ya. Terus touchpadnya juga ada. Semboyan-semboyan pendukung seperti semboyan 2H-nya juga lengkap, cukup lengkap di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai untuk dinas sebenarnya udah sangat proper banget sih kalau menurut gua. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Mana nih Stasiun Talun, jauh juga ya dari Garum ya. Oke, kita lanjut lagi ke depan dan di sini khas ya ininya ya, jembatannya ya teman-teman ya. Kalau biasanya kan jembatannya biru silver gitu, kalau di sini warnanya, wih mantap nih, kayak jembatan tua gitu ya, keren. Oke, kita lanjut lagi, kita akan coba untuk drone view lagi ya. Tuh, teman-teman bisa lihat lah kiri kanannya ya, kiri kanannya dibilang padat ya, tapi nggak berat gitu loh, keren ya, padat tapi nggak berat. Yang gue salut itu padat tapi nggak berat, berarti kan pemilihan objeknya. Untuk vegetasi khususnya ya, biasanya kan yang memberatkan itu kayak pohon-pohon yang banyak ya. Kemudian ada beberapa objek yang polinya tinggi, itu biasanya yang memberatkan kan. Tapi kalau di sini sih gue lihat nggak berat, karena memang mungkin pemilihan objeknya pas ya untuk di rute ini ya. Oke, kita lanjut lagi sekarang.
Nah, sudah masuk nih sinyal muka. Sinyal muka stasiun Talun. Wih, mantap. Oke, sinyal masuk ya. Tuh, pohon-pohonnya bervariasi loh. Variasi dari pohon-pohonnya tuh keren loh, pohon-pohon yang dipilih ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Wih, ini dia stasiun Talun. Sudah memiliki 3 jalur dan ada 3 peron ya. Dan untuk bangunannya juga sudah menggunakan bangunan asli stasiun Talun ya kayaknya ya. Ya, bangunannya sudah real object juga. Oke, kita lanjut lagi sekarang menuju ke stasiun selanjutnya. Nanti di sini teman-teman bakal lihat ini ya. Apa namanya? Teman-teman di sini bakal lihat ada pemandangan beberapa pemandangan yang cukup memanjakan mata sih kalau menurut gua. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini juga sudah ada trafiknya ya. Walaupun memang trafiknya untuk mobilnya masih yang default, belum yang mobil-mobil yang ada di Indonesia, tapi kalau menurut gue itu udah keren banget sih. Jadi untuk dinasan rutenya tidak terlihat sepi ya. Oke, ini sampai Semboyan ganti channel radio juga di ini ya, dibikinin ya, ditaruh ya oleh kreatornya. Jadi terlihat sangat lengkap untuk Semboyan-semboyannya. Nah, ini bisa kita lihat. Wih, mantep. Ini wilayah ini keren nih. Meliuk-liuk gini ya untuk ini ya. Untuk jalurnya, teman-teman ya. Wih, keren-keren. Wih, mantep sih. Dan ini juga kemiringannya ya, teman-teman ya tuh. Teman-teman saya lihat ya. Kemiringan dari relnya juga disesuaikan ketika tikungan. Jadi teman-teman sudah tidak perlu lagi memakai ini ya, banking consist ya. Jadi udah miring sendiri nanti kalau di tikungan, udah sesuai dengan kemiringan-kemiringan di tiap tikungan ya. Oke, di depan sudah ada Semboyan 8 yang berarti sebentar lagi kita akan masuk stasiun lagi. Kita akan masuk stasiun Ulingi ya, teman-teman ya. Nah, ini juga tekstur tanahnya keren tuh. Dengan warna perpaduannya dengan warna air sungainya jadi malah bikin keren ya. Padahal airnya kan kalau warna coklat berarti butek ya. Berarti butek, tapi dengan perpaduan itu malah jadi serasa kayak natural aja gitu. Seperti keadaan aslinya. Oke, di depan sudah ada Semboyan sinyal masuk ya, teman-teman ya. Sinyal masuk. Sudah ada sinyal masuk stasiun Ulingi. Mantap. Tuh ya, teman-teman bisa lihat lah. Kiri kanannya wilayah-wilayah pemukimannya ya, wilayah-wilayah pedesaan dan perkampungannya. Kalau menurut gua sih dapat banget sih ini. Dapat banget sih. Tuh, wih. Oke, di depan sudah masuk kita stasiun Ulingi. Ulingi ada 4 jalur ya. Rata-rata bangunannya hampir sama ya, teman-teman ya. Kalau untuk di wilayah Malang ini ya. Ini stasiun Ulingi ada 4 jalur, biasanya kereta-kereta pada berhenti di sini di Ulingi. Tuh ya. Untuk bangunannya juga sudah real nih, bagian depannya seperti ini. Jadi simpel ya, stasiun Ulingi enggak terlalu besar. Stasiunnya simpel dan di sini juga ada jalur yang sepurbaduk sampai ke ujung situ ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi dari Ulingi. Dari Ulingi itu, aduh gue lupa lagi urutannya. Nantilah kita lihat sama-sama ya. Gue kalau untuk petak ini lupa urutannya karena jarang banget kita dinas di sini ya. Hanya beberapa kali. Nantilah mungkin kalau ada kereta yang menang voting di wilayah ini kita akan dinaskan ya. Pasti kita akan dinaskan di rute ini. Apakah itu dari Malang ya? Yang pasti dari Malang sih biasanya sih. Yang pasti dari Malang karena stasiun awalnya biasanya di Malang ya. Kalau stasiun awalnya di Blitar nggak bisa di rute ini karena arahnya mungkin nanti ke Kertosono. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Kita akan lanjutkan lagi. Teman-teman bisa lihat di kiri kanannya vegetasinya dapat banget ya. Perpaduan antara atap rumah sama pohon ya, sama pohon tuh keren banget loh. Wis, mantap, mantap. Ini juga ada sawahnya di sini. Tuh.
Dan yang gue suka dari petak ini adalah jalurnya tuh nggak lurus-lurus banget. Jadi bervariasi, ada yang belok, ada yang lurus, ada yang belok banget, ada yang nanjak banget ya. Dan kalau menurut gue itu menambah keasikan kita ketika kita berdinas, teman-teman ya. Ketika kita berdinas tuh lebih asik sih kalau menurut gue. Karena memang kan ini ya, apa namanya, banyak banget variasi dari naik turun dari rutenya. Otomatis kita mainin throttle-nya juga enak ya, lebih sering lah, lebih sering. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi. Nah, di depan jalurnya agak letter S tapi nggak terlalu ya. Mantap. Nah, di sini wilayahnya mulai ini nih, mulai banyak persawahan ya. Di sini wilayahnya mulai banyak persawahan nih. Gue nggak tahu berapa ya jarak dari Malang ke Blitar berapa kilo. 100 kilo ada kali ya mungkin ya. Berarti kan rute ini cukup panjang, bukan cukup panjang, sangat panjang malah. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, dari sini, dari perlintasan ini ke bagian bawah sini itu turun ya, turun banget ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ini indah banget sih pemandangannya, sawah-sawah, terus jalurnya agak menurun ya. Wah, mantep sih, mantep. Keren. Kalau menurut gue ini keren sih, keren banget. Bener-bener elevasinya, naik turun relnya bukan hanya elevasi stasiun ya, bukan hanya elevasi stasiun, tapi naik turun rel di beberapa petak memang disesuaikan dengan keadaan aslinya sepertinya. Oke, kita lanjut lagi sekarang teman-teman ya. Ini melewati wilayah persawahan tuh ya, dan ini mantep sih tanahnya, mantep tuh kiri kanannya, wih luar biasa. Mantep banget lah bagi teman-teman yang punya Trans 2019 atau Trans 2012. Itu teman-teman gua rekomendasiin banget untuk beli rute ini. Seandainya teman-teman memang mencari rute dari ini ya, Malang Blitar ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga nih, bagian sini agak menurun ya tuh. Wih, agak menurun tuh. Menurunnya agak lumayan bikin perut geli-geli ya. Nah, habis menurun langsung ketemu jembatan nih. Langsung ketemu jembatan gini ya. Nah, sekarang kita udah mulai masuk nih ke wilayah pegunungan ya, karena memang di Pogaji itu kan ini ya, apa namanya, dekat dengan bendungan Karangkates, dan di situ juga jalurnya cukup belok-belok ya, cukup berbukit-bukit, dan di sini pemandangannya juga dapat banget pemandangannya. Nanti akan kita lihat sama-sama lah, mungkin di episode 1 ini atau nanti di episode kedua. Oke, ini juga menurun nih. Wih, ini jalannya menurun ya tuh, relnya menurun. Wih, mantap. Nah, di depan udah sinyal masuk nih teman-teman nih. Tandanya kita akan masuk lagi ke wilayah stasiun. Kita akan masuk lagi ke wilayah stasiun apa? Gua nggak tahu urutannya. Wih. Nah, oh, stasiun Kesamben. Stasiun Kesamben ini ada dua jalur. Kesamben ada dua jalur. Ini bangunannya juga sudah real sepertinya. Tuh ya, bangunan stasiunnya. Stasiun Kesamben. Wih, depannya ada bunga-bunga gini ya, keren juga. Kesamben memiliki dua jalur dan dua-duanya sudah berperon. Ada beberapa kereta juga kayaknya yang berhenti di Kesamben ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Satu stasiun lagi ya, dari Kesamben sampai Pogaji ya teman-teman ya. Cukuplah waktunya sepertinya untuk sampai ke Pogaji. Tuh, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu adalah pemukiman, serta di sebelah kanan itu adalah pohon-pohon ya, vegetasi lah bisa dibilang. Tuh, keren banget. Tuh, dan di bagian sini tuh ada kayak bukit-bukit gitu ya. Ini ada kayak bukit-bukit gitu, jadi nah, ini di tengah sawah juga kayak ada hutan-hutan kecil gitu. Ih, mantep. Gue sangat suka sih dengan rute ini. Gue sangat pengen nih, kapan-kapan kita akan dinas lah di sini ya. Nanti kalau teman-teman ada pilihannya di sini, silakan pilih yang di sini ya. Pilihan dinasnya yang di sini, silakan pilih yang di sini. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan lanjut lagi ya. Berarti mungkin untuk rute 8 udah cukup ini ya, sudah cukup
nyambung-nyambung semua ya. Karena kan ini sampai Malang udah. Kemudian nanti yang dari Malang ke Surabaya ada yang lagi bikin kan. Jadi nanti lengkap, berarti bisa lengkap nih rute yang ada di 28 ya teman-teman ya. Jadi keren banget sih. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini wilayahnya mulai berbukit-bukit ya teman-teman ya. Tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Wah. Screenshot di sini aja kayak gini enak banget nih, keren banget nih kan, keretanya lewat di tengah gitu ya. Mantep. Ini tinggal ditambahin draw distance-nya. Ini kan gue yang standar ya draw distance-nya ya. Ini tinggal ditambahin draw distance-nya maksimum untuk screenshot doang ya. Wah, ini udah keren banget sih. Jadi teman-teman bisa melihat lebih jauh pohon-pohonnya. Jadi menambah kesan realistis dan keren dari screenshotan teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini wilayahnya udah mulai hutan-hutan nih kiri kanannya nih. Karena udah mulai berbukit-bukit ya, dari tadi udah mulai berbukit-bukit ya. Tadi kan dari Ulingi itu masih datar-datar, masih sawah-sawah. Nah, masuk dari setelah ke Samben itu sudah mulai berbukit-bukit seperti ini. Wih, mantap, mantap. Dan ini ada membelah bukit di sini kita nih. Wih, mantap. Nih ya, teksturnya tuh pakai tekstur PBR nih kalau nggak salah. Jadi kelihatannya tuh ada tekstur-tekstur tanahnya. Mantap sih, mantap. Ya, di sini walaupun bukit-bukitnya nggak seterjal di Daob 2, tapi pemandangannya nggak kalah ya. Pemandangannya kalau menurut gue sih nggak kalah sih. Seperti yang bisa teman-teman lihat tadi lah, keren lah untuk pemandangannya juga. Apalagi nanti di wilayah setelah Pogaji itu menuju dengan ke Bendungan Karangkates itu pemandangannya kalau menurut gue keren juga ya. Karena gue pernah naik kereta ke sini dan melihat secara langsung. Yang kedua tuh di Bumi Ayu tuh, sebenarnya Bumi Ayu tuh keren juga tuh untuk pemandangannya. Jadi kalau teman-teman lihat depan tuh ada menuju ke arah Purwokerto tuh perbukitannya keren banget ya. Oke, sekarang sudah sampai di Semboyan 8 yang berarti sebentar lagi kita akan sampai di Stasiun Pogaji. Stasiun Pogaji. Wih, mantap ya. Mantap, mantap. Nah, ini agak-agak naik ya. Jalurnya agak naik nih, kerasa ya. Dari tadi kerasa nih, jalurnya agak naik. Tuh. Ini kalau misalkan draw distance-nya ditambah, ini bakal kelihatan mungkin sampai beberapa ya. Ini lah, gue coba lah, gue coba. Draw distance-nya gue tambah ya, teman-teman ya. Ini kan gue pakai 4.000 nih yang tengah ya. Gue pakai 15.000. Tuh, wah, langsung muncul semua ya. Sampai ke ujung-ujung sampai bendungan juga kelihatan ya. Tuh. Keren kan? Ini kalau draw distance-nya ditambah. Dan di sini draw distance ditambah pun masih ringan ya. Masih ringan ya rutenya ya ternyata ya. Karena ada di beberapa rute kalau draw distance-nya ditambah atau dinaikin mungkin sampai ke 10.000 atau ke 6.000 itu malah tambah menurunkan FPS. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di Stasiun Pogaji. Nah, ini Pogaji ya. Stasiun di tengah pemukiman warga ya. Pogaji. Jalurnya hanya dua. Gua nggak tahu apakah masih ada kereta yang berhenti di sini atau enggak. Bagi teman-teman yang tahu silahkan komen di bawah atau bisa di kolom chat juga ya. Tapi di komentar sih lebih enak, karena kalau di komentar kan kelihatan ya, kalau di kolom chat kadang-kadang gue nggak notice. Jadi silahkan komen di bawah apakah masih ada kereta yang berhenti di sini. Itu mantep nih, ada ruangan apa nih? Ada ruangan ini ya. Wih, keren keren keren. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di Stasiun Pogaji ya, yang menjadi stasiun terakhir pada part ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di part selanjutnya, mungkin sampai Malang, semoga sampai. Kita akan lihat lagi pemandangan-pemandangan indah yang ada di rute ini ya. Yang pasti kalau menurut gue ini rute udah keren banget sih. Pelengkap banget untuk wilayah Daob 8, karena memang jarang banget kreator yang fokusnya membuat rute di petak dari Blitar ke Malang ya. Ini salah satu terobosan baru kalau menurut gue. Dan sangat recommended banget sih untuk teman-teman miliki. Oke, bagi teman-teman yang ingin membeli, nanti silahkan hubungi kreatornya. Linknya sudah gue sertakan di deskripsi. Silahkan tanyakan di sana bagaimana cara pembeliannya dan berapa harganya sekarang. Karena kadang-kadang kan ada promo, kadang-kadang harga normalnya. Jadi kalau untuk di video yang long last seperti ini, gue malas nyebutin harga. Jadi silahkan teman-teman tanyakan langsung aja ke kreatornya, oke? Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hingga di akhir. Gua sangat mengapresiasi. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel ini agar teman-teman gak ketinggalan konten-konten terbaru yang akan gua upload di channel ini. Akhir kata dari gua, sampai jumpa.
di video selanjutnya. Bye-bye.